Halo Diecaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Toyota Avanza G warna gold metallic. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah miniatur Toyota Avanza G dari dealer Auto 2000. Di sini ada tulisan urusan Toyota jadi mudah. Sedangkan untuk bagian atas di sini ada tulisan skala 1 banding 43. Kita pindah ke bagian belakang, di sini ada Toyota dan moving forward. Sedangkan untuk bagian bawah di sini ada tulisan metal dan skala 1 banding 43. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Kita ukur dulu ya guys. Panjangnya 9,5 cm, sedangkan tinggi 4 cm, dan lebar bagian spionnya 4,8 cm. Baik, kita lanjut ke bagian depan. Bagian tengah di sini ada logo Toyota, sedangkan lampu depan menggunakan Mika. Bagian plat nomor di sini ada tulisan All New Avanza. Untuk lampu di sini menggunakan Mika ya guys. Grillnya terbuat dari bahan plastik, bumper bawah terbuat dari bahan besi. Baik, kita lanjut ke bagian atas. Untuk kaca bagian depan ini menggunakan Mika, sedangkan kaca spionnya terbuat dari bahan besi. Di bagian kaca spion di sini ada seperti cermin ya guys, jadi produk ini detailnya sangat baik. Untuk setirnya ada di sebelah kanan. Setir dan tempat duduk bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Untuk detail bagian dalam juga sangat baik sekali, seperti mobil aslinya. Untuk kap bagian depan di sini bisa diangkat ke atas seperti ini. Kapnya bisa diangkat dan detail mesinnya juga sangat rapi sekali ya guys, persis seperti mobil aslinya. Baik, kita lanjut ke bagian samping. Pintu bagian samping di sini tidak bisa dibuka. Bannya terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Mobil ini free wheel ya guys, jadi tidak menggunakan per, bukan pullback. Selanjutnya kita pindah ke bagian belakang. Di bagian tengah di sini ada logo Toyota, sebelah kiri ada tulisan Avanza. Bagian plat nomor di sini ada tulisan All New Avanza, bumper bawah terbuat dari bahan besi. Untuk lampu bagian belakang ini juga menggunakan Mika. Baik, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini ada tulisan Made in China, skala 1 banding 43, 2011 Toyota Avanza G. Bagian bawah ini yang warna hitam, semua terbuat dari bahan plastik. Knalpotnya di sini juga terlihat sangat jelas sekali ya guys. Knalpotnya terbuat dari bahan plastik. Baik, untuk pembahasan mobil Avanza G ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silahkan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam Diecaster Indonesia. Bye-bye.